Nah, ini kesibukan Kakak Ciko yang datang jauh-jauh dari Sali di Danamon, dari Kukus. Pulau Mas. Tadi yang telepon saya itu menilai perusahaannya, nilai pagi. Yang membawakan teman-temannya lontong. Namong cobain dong. Nah, kalau di lontong baru merebus. Ntar aja. Dia doyan. Kan kalau orang bola nggak boleh terlalu banyak makan singkong. Oh itu. Nah ini yang terlama. Nanti pakai gula pasir, campur. Yang sedang menikmati lontongnya buatan Kakak Ciko. Wah, gimana Kak? Asik, enak banget. Wah, mantap. Kita lihat. Udah, sudah pada semua. Mencing list. Makan kita. Tuh dari Wong Ciko. Lontong tuh mantap. Mantap banget. Dah. Mantap tuh pedas sambalnya. Nih. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu yang sudah membuatkan lontong. Ini lontongnya. Dan ini jus mangga tadi. Jus mangga. Nah, ini mangganya nih. Mangganya nih. Mendikit diangkut kemarin. Ongkir 600.000, Pak Haji mahal amat. Emang Bu segilonya 18.000 ongkirnya. Ini kali 30 mendikit. Bagi rumah sakit boleh 15. Jambel sana. Pedas, enak. Pedas. Itu bumbu kacang awi. Bumbu kacang awi. Udah lama sepatu baru cuci. Enggak. Mana minum tempe minum plastik? Apa? Kapan? Kantong itu tadi kantong udah. Oh, nama satu. Kantong satu. Oh, iya, gula dari kain kalau ini jebol nih nanti pasti jebol dari ini kain. Cuma mangga, es batu, gula tadi itu udah jadi jus. Apa? Jus. Padahal gulanya udah manis ininya. Pasti gula dikit tetap. Iya, tapi mangganya udah manis. Enak kan? Enak ini. Belum kayak lagi bulan puasa. Apa? Ini udah kenyang. Kayak bulan puasa gini. Suaminya enak, cobain dulu suaminya. Enak gak? Satu biji aja ya? Iya, pinggiran situ aja. Enak, enak. Ke Medan Amon. Mumpung baru diangkat. Masih, kalau sore kan keras kan gigi. Satu orang 4-4. Bumbunya nih kan? Begitu aja lah. Iya. Bumbunya. Cuma. Gede banget, Jom. Segede apa sih, emang? Cuman ini doang, dia jebol. Apa udah ntar masukin apaan itu? Pantesan aja ya. Kak Ciko jadi rebutan ya. Jadi rebutan grup. Tadi Kak Ciko mau ditarik ke grupnya Epon, kita tarik lagi. Gila, enak banget. Kan enak emang ngajak. Jadinya bajunya gimana, Cang Ciko? Jadi enggak? Baju yang sama si Sari? Oh, yang pink. Lagi katanya mau dikecilin yang pinggangnya kan 2 jari. Terus yang kebaya tuh yang malah yang pundaknya bebel, warna gelang, kebaya, hijau. Mau diangkat, jadi dipotong dinaikin ke atas gitu loh. Jadi tapi warnanya bisa berubah gitu enggak? Iya, maka enggak, jadi dibuang yang itunya. Belum ada kabar ya? Belum ada kabar. Pengen nanya juga, Steve, gimana itu? Tahu. Kalau yang modelnya megat tuh yang kayak realistis batal, yang gua kayak bukan gue. Ah, gitu lah. Mau belajar tapi nggak enak di depan dia. Iya, terus nggak usah ya Sri, oh ya deh, nanti ya aku coba betulin. Ujung-ujung dia nalin seperti itu semuanya mau dijual-jualin. Kursi, ya sama kursi nggak ya? Kursi yang kita dudukin tuh yang kayu kecil yang ada. Tujuan tuh apa dia? Karena anaknya nggak mau. Bilang, kasih anaknya aja, nggak mau. Anak sekarang mau sofa, gitu kan? Terus ada ini nih loh, ada bed cover apa? Aduh, kalau bed cover nggak bekas, nggak mau ah, bed cover ya nggak mau. Kan bekas itu sih pakai, nggak mau.
enggak lah, baju kapan berapa mahal ya, berapa mahal lah. Kuncinya dibawa di tas dulu. Kunci rumah. Kenapa? Saya pulang kagak ada bagaimana?